fire level dia, penuh dia, dia akan jadi sensor, lepas tu dia akan trigger. Trigger pada sistem. Trigger pada sistem processing, ha, ataupun pada bagi kita lah. So kita boleh tunggu sekitar pada konsesi, tunggu dah penuh. Dia kena datang, putih, kosongkan. Dia boleh retain yang penting. Haa, ya. Jadi, boleh tak kalau saya cadang, kita nak letak kan tu dekat hari dekat dekat cenang, pantai cenang. Pantai cenang tu ada banyak tutup yang tu kan yang ni yang yang 120 liter tu. Okay. Yang yang plastik tu. So bila kita nak letak ni dekat cenang, so kita akan buat saiz dia lebih kecil sikit lah. Lebih kecil sikit, rendah sikit. Dan bila kita kita reduce dia punya saiz dia, ada cadangan kalau katakan botol plastik ni kita tak dapat sebanyak macam ni. Ha, kena pergi balik. Yang kita plan kecilkan tapi kompositi kita tepikan dulu. Saya kecil tapi kita letak kompositi saja. Dia masuk dia akan satu. Kalau botol ni dia kompositi kita 1.3. Dia mesti dah buat kompositi berapa botol yang dia masuk. Tapi kalau untuk dalam kompensi kompensi tak sesuai. Kalau pakai shredder, electric gila. Kita pakai solar. Solar boleh boleh shred. Okey, sekarang kita nak pakai solar. Kita pakai 3 kilowatt tu. Cuma kalau yang kena ambil kira lah kan, kalau pakai shredder ni kadang-kadang orang buang botol ni ada air. Dia jadi satu hal pula, dia shredder dengan air jadi bau busuk. Actually dia ada dia ada detection yang dia boleh dismiss. Kalau ada benda ni, kalau saya tengok ni tadi kalau saya tengok ni macam 924 betul lah, roughly dah kita dapat 900 ataupun 800 kan. Kalau kita ambil dia punya downsizing yang dia punya 50%, percent saya ingat kalau dapat dalam 500 botol pun. Tapi
Tapi bila lepas tu dia tanya balik pada sekutu kau, kepada engineer semua ni, kita tak boleh buat tak? Kita itu yang sekarang ni kita nak tunjuk pada dia, kita boleh buat, kita mampu buat. Tinggalkan tapi kita yang lupa tak start ni kita keluar. So dia pakai solar pemain TV semua kan. Ni dia punya pin dia. Plastik banyak, satu lagi.